Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى berfirman Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur dan memujinya, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, manusia yang sangat kita rindukan, satu-satunya sosok yang menjadi idola dan panutan kita, Baginda Mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang jujur dan bersabar mengikuti ajaran-ajaran sunnah beliau. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah Allah ini, di salah satu masjid dari sekian banyak masjid-masjid Allah. Dan kita berharap semoga berkumpulnya kita dalam rangka memakmurkan masjid Allah dengan bermajlis ilmu seperti ini menjadi salah satu sebab untuk kita bisa mengusir wabah yang sudah menghantui kita di 2 tahun terakhir ini. Allahumma amin. Semoga Allah segera menghilangkan wabah dari kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keadaan dan kondisi yang normal untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan juga saya pribadi meminta maaf kepada jamaah sekalian atas keterlambatan yang terjadi. Qadarullah, tadi di jalanan lumayan macet dan ini pertama kali saya singgah atau hadir di Masjid An-Naba Pinang Tangerang ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, bertambah banyak saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterlambatan. Dan biasanya saya kalau terlambat berarti tidak tepat waktu, biasanya seperti itu. Jadi mohon dimaafkan. Namun tidak salah juga ya, ini masih ba'da zuhur ya. Masih ba'da zuhur ya. Alhamdulillah. Karena saya lihat di flyernya kajian mulai ba'da zuhur sampai selesai. Alhamdulillah masih ada di ba'da zuhur. Teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan diajukan dalam tema pembahasan kajian tematik kita di siang hari ini. Apa itu salafi? Apakah itu salafi? Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang
tidak membedakan antara kata salaf dengan salafi. Padahal antara salaf dengan salafi ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Secara ringkas, salaf itu yang terdahulu, sedangkan salafi, kalau dalam penulisan bahasa Indonesia ditambah huruf I, kalau dalam penulisan bahasa Arab itu ada huruf ya, ditambah huruf ya, ya unisbah, penisbatan. Salafi artinya orang yang mengikuti salaf. Jadi salaf adalah orang yang terdahulu, yang sudah berlalu. Salafi, seseorang yang mengikuti salaf tadi. Itu ringkasnya. Bisa dibedakan? Jadi kalau misalkan saya mengatakan saya bukan ustadz salaf, ini kalimatnya benar atau salah? Saya bukan ustadz salaf, benar atau salah? Benar. Jangan kemudian antum tuduh, oh berarti ustadz bid'ah. Ustadz bid'ah bukan. Memang saya bukan ustadz salaf, tetapi insyaallah ustadz salafi. Kelompok ini bukan kelompok salaf. Memang benar ini bukan kelompok salaf, tetapi kelompok salafi. Subhanallah, ini bahasa Arab betul-betul kaya perbendaharaan kalimatnya. Hanya beda satu huruf atau bahkan beda satu harokat saja itu sudah bisa membedakan makna dan arti. Salaf adalah yang sudah berlalu, orang-orang terdahulu. Salafi, seseorang yang mengikuti salaf tadi. Sehingga muncul salafiyun, salafiyin. Ini kalau orangnya banyak. Nah, seperti antum berkumpul di masjid ini lebih dari 3 orang, banyak orangnya, maka tidak bisa disebut salafi. Tetapi salafiyun, orang-orang banyak yang mengikuti salaf. Salafiyin, orang-orang banyak yang mengikuti salaf. Yang kemudian nanti digunakan salaf ini dalam nama dakwah, dakwah salaf. Ada istilah dakwah salafiyah, dakwah yang mengacu pada pemahaman salaf tadi. Manhaj salaf. Manhaj salaf yakni metode hidup, cara hidup mengikuti orang-orang salaf tadi. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita harus memahami bahwa salafi itu bukan aliran tertentu. Salafi itu bukan kelompok tertentu. Salafi itu bukan ormas. Karena kalau dicari salafi ini benderanya apa, gak bakal ketemu. Warna lambang, warna bendera atau logonya seperti apa, kita cari ya kemana-mana, gak bakal ketemu. Karena memang bukan kelompok atau aliran tertentu, melainkan pemahaman atau cara kita dalam beragama, metodologi di dalam kita beragama, metodologi di dalam kita melakukan kehidupan di dunia ini. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tadi setelah kita membedakan salaf artinya apa, salafi artinya apa, maka fahamlah kita bahwa ternyata salaf itu mereka adalah orang-orang yang sudah mendahului kita dengan tauhid, dengan keimanan, dengan ilmu dan juga amal-amal saleh. Tiada lain dan tiada bukan yang dimaksud salaf adalah generasi terbaik umat manusia, yaitu mereka yang hidup mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni para sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Bahkan kalau kita melihat hadis yang masyhur, ya, kalau para ustaz menjelaskan tentang siapa itu pendahulu yang saleh, pasti hadis ini keluar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nasi qarni, manusia yang paling baik, generasi manusia terbaik adalah yang hidup di generasiku, yakni para sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, sampai pada istri-istri Nabi, Khadijah, Hafsah, Ummu Salamah, Aisyah, dan semua sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Para sahabat yang mereka langsung belajar kuliah didosani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khairun nas, ya, sebaik-baik generasi umat manusia. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yakni murid-murid para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Kalau sahabat itu murid-muridnya Rasulullah, kalau tabi'in murid-muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, berarti yang ketiga, yakni murid-murid dari para tabi'in. Sahabat Nabi, murid-muridnya Rasulullah, tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, mereka murid-muridnya para tabi'in. Dan Rasulullah membatasi tiga generasi saja. Karena dalam satu riwayat disebutkan, adapun generasi keempat, kelima dan seterusnya, maka terjadi penyimpangan di tengah-tengah mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salaf. Itulah salaf yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Teman-teman kalau membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mendapati kalimat radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah azza wajalla, maka digunakan kalimat ini untuk dua golongan. Yang pertama, ahlul jannah, penduduk surga, penghuni surga, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tentang penduduk surga, ahlul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka semua ridho kepada Allah azza wa jalla. Golongan yang kedua disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka adalah generasi terbaik umat manusia, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi yang tadi kita sebutkan, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai semua sahabat Nabi, sampai nama-nama yang mungkin jarang kita dengar, jarang kita baca dari nama-nama para sahabat, seperti misalkan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Mungkin teman-teman jarang mendengar nama ini, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah ini pernah ditanya oleh Rasulullah, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Ada yang bisa jawab? Apa, Pak? Mendampingi Rasulullah di mana? Di surga. Masya Allah, ahsan tabarakallah fi. Kita kasih hadiah dari panitia. Berapa kitab hadiahnya? Satu atau bebas? Bebas. Bapak mau semua, Pak? Karena beliau menjadi penjawab pertama, kita kasih dua, ya. Enggak apa-apa. Masya Allah.
Ah, tolong disampaikan. Kurilingkeun cek orang Bandung mah kurilingkeun. Kelilingin aja sana. Baik. Barakallahu fiik. Ya, ketika disuruh meminta sesuatu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, "As'aluka murafaqatak fil jannah." Aku minta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga, ya Rasulullah. Ditanya lagi, selain itu apa? Kata Rabi'ah bin Ka'ab, hanya itu. Kemudian kata Rasulullah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Yani memperbanyak sholat. Dijaga sholat wajib yang 5 waktu dan diperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Nah, ini salah satu nama yang mungkin teman-teman jarang mendengar. Karena memang hadis dari beliau juga tidak begitu banyak. Jadi banyak sahabat nama-namanya yang mungkin kita tidak mengetahui. Nah, semua sahabat Nabi masuk ke dalam golongan as-salaf. Sehingga muncul ada tambahan as-salih. As-salafus salih. Para pendahulu yang saleh. Orang-orang terdahulu yang saleh. As-salafus salih. Bukan salafus salih ya. Kalau salafus salih, pendahulunya orang soleh. Jadi ada orang yang soleh, dia punya pendahulu. Nah, pendahulu untuk orang yang soleh ini disebut salafus salih. Ini yang banyak ikhwah-ikhwah keliru dalam pengucapan. Yang benar kalau yang dimaksud adalah pendahulu kita yang soleh, salafnya pakai alif lam. As-salafus salih. As-salafus salih. As-salaf as-salih. Itulah para pendahulu kita yang saleh. Yani mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Sedangkan salafi ini adalah seseorang yang berusaha dan berjuang mengikuti ajaran dan pemahaman as-salafus salih tadi. Para pendahulu yang saleh tadi. Maka di sini teman-teman barakallahu fikum, jangan sampai tertukar antara salaf dengan salafi. Dan kalau ada orang entah karena kebenciannya, entah karena kebodohannya, dia mengatakan tidak ada di zaman sekarang itu salaf. Maksudnya tidak ada dakwah salaf, tidak ada manhaj salaf, tidak ada yang mengikuti salaf. Dia pakai bahasa tidak ada di zaman sekarang itu salaf. Ini kalimatnya benar atau salah? Benar, memang sudah tidak ada salaf di zaman sekarang. Memang sudah tidak ada salaf di zaman sekarang. Yang ada adalah salafi atau salafiyun, salafiyin, orang-orang yang mengikuti salaf. Di sini teman-teman, jangan salah dalam pengucapan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga salafi adalah orang yang mengikuti salaf tadi, pendahulu yang saleh tadi, as-salafus saleh, dalam segala hal yang mereka tinggalkan. Baik itu akidah, prinsip keyakinan, ataupun akhlak ya. Baik akhlak dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ataupun akhlak dalam bermuamalah dengan makhluk-makhluk, dengan hamba-hamba Allah. Dalam urusan rumah tangga, dalam urusan ekonomi, mencari nafkah, pendidikan, tarbiyah, tasfiyah, apalagi cara berobat, berpenampilan, berpakaian, apalagi cara bicara, ya, sikap, perbuatan, semua hal. Seorang salafi berusaha mengikuti salafnya. Seorang salafi berusaha meniru dan mencontoh as-salafus salih, para pendahulu yang saleh, yang mana mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi setelahnya dan juga generasi setelahnya, yakni 2 generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian muncul pertanyaan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi
penamaan atau tasmiyah atau mustalah, ya, pengistilahan nama salafi ini bid'ah katanya. Sampai ada kalimat kalian ini anti bid'ah tetapi memakai nama yang bid'ah. Di zaman Rasulullah ada tidak seseorang mengaku salafi? Hah? Di zaman Rasulullah ada enggak seseorang mengaku salafi? Enggak ada. Nah, berarti antum bid'ah pakai nama salafi. Ini syubhat kan? Syubhat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab pertama. Kalau di zaman Rasulullah sudah ada salafi, maksudnya salafi seperti orang sekarang, di zaman sekarang, salafnya siapa? Kan gitu. Salafnya siapa? Sedangkan mereka adalah salaf. Tetapi kalau ini maksud dengan salafi adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada secara pengamalan. Yakni para sahabat. Mereka salafi bukan? Hah? Para sahabat Nabi salafi bukan? Salafi. Siapa salafnya? Siapa pendahulunya? Rasulullah. Rasulullah yang lebih dahulu berkeyakinan, berakidah, berprinsip, beramal, berakhlak, berbicara, berbuat. Kemudian para sahabat mengikuti. Sudah ada sebenarnya. Secara akidah, secara prinsip, secara ucapan dan perbuatan sudah ada. Hanya saja tidak digunakan istilah salafi seperti di zaman sekarang. Lalu kenapa di zaman sekarang kok dipakai istilah nama salafi? Kata para ulama, digunakan istilah salafi, salafiyun, salafiyin ini untuk membedakan mana umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang jujur mengikuti ajaran-ajaran sunnah beliau dengan mana umat Nabi Muhammad yang hanya mengaku-ngaku saja dalam mengikuti Nabi Muhammad. Di situ ya perbedaannya. Contoh misalkan ketika di awal bulan Rabiul Awal ini atau di pertengahan bulannya, ramai orang-orang sebagian merayakan yang namanya hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalih, dengan alasan cinta Nabi, menghormati Nabi dan seterusnya. Di sana terbedakan mana yang benar-benar mengikuti ajaran sunnah Rasulullah dengan orang yang hanya mengaku-ngaku saja mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nama sudah terbedakan, sehingga dari amalan juga terlihat perbedaannya. Kalau kita cari, ada enggak salafi di zaman sekarang yang merayakan hari kelahiran Rasulullah? Ada enggak? Enggak ada. Tetapi selain salafi yang tidak mengaku salafi, ada tidak yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad? Banyak. Nah ini, dari sisi nama saja sudah membedakan keyakinan dan amal perbuatan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata lafaz salaf atau kalimat salaf atau penggunaan kata istilah salaf ini sudah muncul sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Coba kita buka sekarang data dan faktanya. Yang pertama, disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala sebuah athar ketika Rasulullah berkata kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Muhammad, ittaqillah wasbiri. Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dan bersabarlah. Fa inna ni'mas salaf ana laki. Fa inna ni'mas salaf, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu ana laki.
adalah aku untukmu. Aku di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laki, untukmu. Untukmu kamu di sini siapa? Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Jadi di sini sudah ada salaf, sudah ada salafi. Siapa salafnya? Rasulullah Muhammad sebagai pendahulu. Siapa yang menjadi salafi? Siapa yang mengikuti salaf? Fatimah. Jadi secara tidak langsung Rasulullah sudah mengatakan para sahabat yang mengikuti ajaran Rasulullah itu disebut salafi. Jadi salafi sudah ada di zaman dulu. Cuman lebih sempit gitu. Salafnya ya Rasulullah, salafinya para sahabat. Di zaman sekarang lebih luas. Yang disebut salaf adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kita orang di zaman kini, di zaman kiwari, yang mengikuti ajaran mereka, yang mengikuti agama mereka, yang mengikuti pemahaman mereka dan amalan mereka, itu disebut salafi di zaman sekarang. Artinya dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini, ucapan Rasulullah kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, ini menjadi bukti bahwa lafad atau penggunaan kata salaf ini bukan perkara baru dalam agama, bukan perkara bid'ah. Bisa difahami ya? Karena alhamdulillah kita salafiyun, salafiyin, atau dengan nama lain ahlu sunnah wal jamaah, atau dengan nama lain at-ta'ifah al-mansurah, atau dengan nama lain al-firqah an-najiyah, atau dengan nama lain sunniyun, atau dengan nama lain as-sawadul a'zam, atau dengan nama lain muslimin, atau dengan nama lain mukminin. Alhamdulillah kita tidak pernah membuat satu nama yang mengada-ngada sendiri, yang kita buat-buat sendiri, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Karena dalam masalah agama, dalam masalah kita beribadah kepada Allah azza wajalla, dalam masalah Islam ini, walaupun hanya sekadar nama, itu harus memiliki dalil. Harus memiliki dalil. Subhanallah. Ini salah satu buktinya. Itu yang pertama. Bukti yang lain, yang kedua. Disebutkan riwayat oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Riwayat dari Al-Imam At-Tabarani, ketika Rasulullah menyebutkan nama Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda kepada putrinya yang hendak akan meninggal. Kata Rasulullah, ilhaqi bi salafina salih, ilhaqi, berjumpalah engkau, maksudnya susul olehmu, susul olehmu bi salafina salih, pendahulu kita yang saleh, Uthman ibni Mad'un, yaitu Uthman bin Mad'un, karena Uthman bin Mad'un telah wafat lebih dahulu radhiyallahu anhu. Di sini Nabi menggunakan istilah bisalafina salih. Tadi ana sebutkan yang benar itu as-salafus salih, bukan salafus salih. Beda alif lam di awal, ini menentukan makna. Sama seperti ketika kita menyebutkan asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, yang indah, yang baik, yang disebut dengan asmaul husna. Bukan asmaul husna, tetapi pakai alif lam di awal, al asmaul husna. Karena beda arti al asmaul husna dengan asmaul husna.
al asma al husna atau al asmaul husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang mulia. Tetapi kalau asmaul husna tanpa alif lam di awal asma langsung disebut asmaul husna, artinya nama-nama si husna. Beda enggak maknanya? Beda ya antara nama-nama yang indah dengan nama-nama si husna. Apalagi di zaman sekarang husna itu sudah menjadi nama kan? Di sini teman-teman pentingnya belajar bahasa Arab. Alif lam saja, mau itu alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, itu membedakan arti dan makna. Subhanallah. Termasuk ini penggunaan as-salafus salih dengan salafus salih, itu beda maknanya. Tidak hanya ikhwan, banyak ustaz-ustaz kita juga yang kalau menulis atau menyebutkan kalimat salafus salih, salafus salih, kadang ana bacanya atau dengarnya geli gitu. Ya kalau ikhwan mungkin dimaklumi ya, mungkin belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau ustaz yang bilang, dipertanyakan bahasa Arabnya. Jadi hikmahnya teman-teman, ayo semangat belajar bahasa Arab. Apalagi kalau kita ini dijadikan bulanan atau bulan-bulanan oleh para pembenci dakwah. Ya kan? Ada tuh ya yang masya Allah sengaja gitu ya menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran mencari kesalahan ustaz-ustaz kita dari sisi bahasa. Wah, ini salah baca, masa harokatnya kasroh harusnya dommah, kok majrur harusnya marfu. Para pembenci dakwah yang hak sampai seperti itu. Makanya kita tutup celah. Ayo belajar bahasa Arab. Ya, semangat belajar bahasa Arab. Tapi ustaz, ana sudah terlambat, sudah tertinggal. Jenggot ana sudah panjang, bahkan warnanya sudah merah. Kalau sudah merah berarti sudah melewati putih ya. Sudah betul-betul senior gitu. Ya kan? Kalau yang jenggot putih itu di atas jenggot hitam. Jenggot merah berarti di atas jenggot putih. Sudah betul-betul senior gitu. Tidak ada kata terlambat teman-teman. Walaupun untuk belajar bahasa Arab tidak ada kata terlambat. Untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30, dari An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai terus ke An-Naba, sampai terus ke juz 29, juz 28, tidak ada kata terlambat. Lihat Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Beliau memulai perjuangan belajar ilmu agama dari nol, ada yang mengatakan di awal usia 40 tahunan. Ada juga riwayat yang menyebutkan di usia 25 tahunan. Tapi yang masyhur Allahu a'lam usia 40 tahunan. Gara-gara sebabnya ketika masuk masjid langsung duduk nunggu iqamah salat. Begitu iqamah salat dikumandangkan, ikut salat berjamaah, selesai keluar dari masjid dimarahin sama orang. Ente masuk rumah Allah enggak punya akhlak, enggak punya adab. Ente hamba yang enggak sopan. Padahal dirasa-rasa diingat-ingat masuk masjid enggak bikin gaduh, diam, duduk ya, tenang, ikut sholat, keluar. Tetapi disalahkan, dimarah-marahi. Ketika ditanya, kenapa? Apa salah saya? Kata orang yang tadi memarahinya, engkau masuk ke dalam rumah Allah tanpa penghormatan. Engkau masuk, duduk begitu saja tanpa mengerjakan sholat, tahiyatul masjid, 2 rakaat. Padahal Nabi telah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk. Sampai terlebih dahulu mengerjakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Menghormati masjid, menghormati rumah Allah Azza wa Jal. Dari situ beliau langsung sadar. Seakan-akan tersambar petir kalau bahasa kita. Puluhan tahun hidup di dunia, adab dan akhlak memuliakan rumah Allah saja, enggak tahu. Malu beliau. Yang kemudian itu menjadi pecut yang menyemangati beliau untuk mulai belajar ilmu agama dari nol dan terus belajar, 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 yang akhirnya menjadi salah satu ulama besar di kalangan ulama Islam. Maka dari sini kita maklumi
kalau ternyata pendapat-pendapat beliau banyak yang lemah, ya kan? Seperti masalah musik, ya, itu pendapat beliau yang lemah. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat beliau yang lemah. Kita maklumi. Tetapi proses perjuangan beliau belajar ilmu agama, di sini kita harus mencontohnya. Jadi tidak ada kata terlambat. Sebagaimana kita katakan kepada ikhwan-ikhwan yang belum menikah. Di sini banyak yang belum menikah? Dari wajahnya sih banyak, tapi enggak tahu dari statusnya, ya. Karena beda wajah beda status. Kita katakan kepada ikhwan-ikhwan yang belum menikah, tidak ada kata terlambat untuk menikah. Ustaz, usia anak sudah 30 lebih, sudah 40 lebih, tidak ada kata terlambat untuk menikah. Ustaz, anak pernah menikah tapi gagal, trauma Ustaz, tidak ada kata terlambat untuk menikah. Seperti itulah yang mungkin kalimat yang bisa kita gunakan, tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar ilmu agama Islam. Subhanallah, di Saudi Arabia sana, yang saya ketahui langsung ketika saya masih belajar di sana, itu banyak teman-teman yang usianya 40 tahun, hampir masuk 50 tahun, bahkan sudah ada yang lewat 50 tahun, mereka mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Jadi setelah mereka sibuk dengan dunia, pekerjaan, ini dan itu, kemudian Allah kasih hidayah, mereka tersadar, mereka mulai belajar. Mulai belajar dari membaca Al-Quran secara tajwidnya, kemudian menghafal dari juz 30 pelan-pelan, mereka memulai. Yang kemudian Alhamdulillah ada yang 8 tahun selesai hafalannya, ada yang 10 tahun selesai hafalannya, ada yang 5 tahun selesai hafalannya. Bahkan kalau teman-teman melihat di Ma'had Al-Haram, jadi Ma'had Al-Haram ini seperti pesantren, ya, atau tempat belajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Makkah ataupun Masjidil Haram Madinah di Nabawi, itu ada namanya Ma'had Al-Haram, Ma'hadul Haram. Itu siapapun bisa daftar masuk, ya, sekolah di situ. Masuk nanti tingkatan mutawasit, biasanya mutawasit. Kalau yang sudah memiliki ijazah setingkat sekolah dasar. Dan itu tidak terbatas usia. Misalkan ada yang sudah S1, S2, pelajaran umum, mata kuliah umum, dia mau belajar agama di situ, yang diminta hanya ijazah syahadah setingkat SD. Dia masuk lagi ke kelas SMP. Subhanallah. Yang usianya 40 tahun, ya, 30 tahun, 50 tahun, masuk lagi ke kelas SMP. Dan itu banyak. Subhanallah, mereka tidak patah arang, tidak putus semangat. Ini teman-teman harus kita contoh, ayo semangat belajar. Jadi enggak cuman kajian-kajian umum seperti ini, tapi harus punya pelajaran rutin yang gurunya terus, ya, bersambung. Entah itu tajwid, hafalan Quran, bahasa Arab, ya, dan lain sebagainya. Harus ada kita memulai belajar ilmu-ilmu dasar yang menjadi penguat untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi tadi dua riwayat sudah kita sebutkan. Yang pertama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua riwayat dari At-Tabarani. Nabi mengatakan kepada salah satu putrinya yang hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, ilhaqi bisalafinas salih, susulah olehmu pendahulu kita yang saleh, Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Di sini Nabi menggunakan kata salaf. Salaf maksudnya yang sudah mendahului kita dan dia orang saleh. Makanya istilah as-salafus salih digunakan. Para pendahulu kita yang saleh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa yang disebut dengan as-salafus salih secara mutlak, kalau kita pukul rata, as-salafun as-salih adalah mereka para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini hadisnya masyhur, ya, disebutkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim dan yang lainnya.
Kata Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah yang hidup di zamanku, generasiku, yakni para sahabat, kemudian generasi setelahnya yakni tabi'in, kemudian generasi setelahnya yakni tabi'ut tabi'in. Ini langsung ada rekomendasi, ada tazkiyah, ada jaminan kebenaran dan kebaikan dari mulut mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian diperkuat tadi dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka semua. Di antaranya disebutkan di surah Al-Fathu. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jika ada ungkapan saya keluar dari salafi, bisa jadi dua kemungkinan. Kalau ada orang bilang saya tobat, saya keluar dari salafi, ada dua kemungkinan. Pertama, memang dia bodoh, belum tahu tentang apa makna salafi yang sebenarnya, sehingga dia memahami salafi itu aliran ormas Islam misalkan, atau kelompok aliran tertentu. Padahal kalau kita banding-bandingkan ya, golongan salafi ini dengan golongan-golongan ormas atau kelompok tertentu yang menjadi sempalan-sempalan dalam Islam, sangat berbeda. Orang-orang salafi tidak punya kartu anggota, ya kan? Di sini yang sudah paling lama ngaji, mengenal dakwah salaf, sudah berapa tahun? Ada yang lebih dari 10 tahun? Ada yang lebih dari 20 tahun? Sudah punya kartu anggota? Ya, hatta kartu anggotanya dibikinkan gitu ya, dijual misalkan harganya murah meriah Rp2.000, gak bakal laku. Karena memang tidak ada dalilnya untuk membuat kartu anggota. Masya Allah. Dan untuk menjadi seorang muslim salafi tidak harus memiliki kartu anggota. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tobat dari salafi, saya keluar dari salafi, kemungkinan pertama dia jahil, bodoh, tidak tahu apa makna salafi. Kemungkinan kedua, memang dia sengaja ingin meninggalkan Islam. Karena kalau dia sudah paham arti salafi, kemudian dia mengatakan tobat dari salafi, berarti dia mau meninggalkan Islam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak pantas mengikuti salaf, yakni mengikuti pendahulu umat Islam. Kalau tidak pantas mengikuti pendahulu umat Islam, berarti dia merasa tidak pantas memegang atau memeluk agama Islam. Ini lebih parah. Ini lebih parah dan menyesatkan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin muncul pertanyaan lagi, kenapa sih kok ada istilah salafi? Tadi kita sempat singgung di awal ya. Kalau kita merujuk kepada hadis mengenai umat yang akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 aliran, yang kata Rasulullah semuanya finnar, masuk neraka, kecuali hanya satu yang selamat. Ingat, 73 golongan semuanya di neraka ini maksudnya tidak kekal ya, karena mereka muslimin. Dan orang yang ada keimanan di dalam hatinya, ada Islam di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu artinya semut yang paling kecil, bukan biji sawi. Biji sawi terlalu besar, itu lebih kecil lagi. Dzarrah itu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, artinya semut yang paling kecil, itu dzarrah. Kalau ada keimanan dalam hati seorang hamba, ada Islam dalam hatinya, kemudian dia mati membawa dosa-dosa yang banyak, sekalipun dosa-dosa besar ya yang banyak, selama dia tidak membawa dosa kesyirikan, walaupun dia masuk neraka terlebih dahulu, dia pada akhirnya berhak untuk masuk ke dalam surga. Maka 73 golongan yang kata Rasulullah semua masuk neraka, mereka tidak kekal. Kenapa? Karena mereka punya keimanan, masih tergolong kaum muslimin, hanya saja tidak murni ya
keislamannya. Yani tercampur atau terkotori dengan dosa-dosa. Ini hadisnya disebutkan ya oleh Al-Imam At-Tirmidzi di antaranya dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 millah, asal arti kepercayaan. Yani golongan, aliran, 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Qila man hiya ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa wahidah, satu golongan yang selamat itu, yang terhindar dari ancaman api neraka itu? Qal, perhatikan teman-teman dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik. Coba fokus, teman-teman yang agak ngantuk, tolong dibangunkan dulu. Karena kalau mau ikut nafsu, saya pun ngantuk, Pak. Apalagi saya paling jauh dari Bandung. Ya. Nah, ini yang paling jauh hadir dari mana? Kita kasih hadiah dulu, biar nggak ngantuk. Kalau teman saya yang dari Bandung, nggak usah dianggap ya. Anggap saja nggak ada. Selain dari Bandung, jamaah yang hadir paling jauh dari mana sekarang? Hah? Mana? Ciledug. Ciledug tuh jauh. Oh, dekat. Lebih jauh dari Ciledug ada enggak? Dari mana? Cisauk. Cisauk jauh enggak? Nah, ada yang ngalahin Cisauk enggak? Bapak dari mana? Jakarta Pusat, Kebayoran, jauh? Lebih jauh mana dari Cisauk? Kebayoran, Masya Allah. Ada yang ngalahin Kebayoran, Jakarta Pusat? Kelapa Gading. Lebih jauh mana sama Kelapa Gading? Hah? Jauh juga? Ini saya gak tahu nama-nama tempat dan jarak, hasil dari saya dulu belajar apa itu ilmu pengetahuan umumnya nggak benar. Ya, apalagi sekarang dikit-dikit Google Map gitu ya. Masya Allah. Taib, tiga orang kita kasih hadiah. Masya Allah, ini kitab tauhid ya, masih baru kitabnya. Antum dapat kitab ini, wallahi demi Allah, ini lebih berharga daripada antum dapat mobil apa itu yang harganya miliaran. Karena enggak punya, kita bingung. Ferrari, Lamborghini, ya. Atau motor yang miliaran. Wallahi demi Allah, kitab ini isinya jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Makanya antum nanti kalau misalkan ada yang ngasih pilihan, akhi antum pilih kitab tauhid atau pilih Lamborghini. Jangan lupa, antum ambil dua-duanya. Baik, silakan dibagikan. Cisauk 1, Jakarta Pusat 1, Kelapa Gading 1. Barakallahu fiikum. Kembali kepada hadis teman-teman. Sudah segar sekarang? Atau masih ngantuk? Hah? Masih ngantuk? Mana yang masih ngantuk? Coba minta ta'awun sama ikhwah di sampingnya. Akhi, cubit ana. Cubitan antum berpahala. Coba minta dicubit. Biar segar. Ini hadis penting. Agar kita tidak salah kaprah, bahkan ini hadis penting difahami oleh ikhwan-ikhwan yang sudah merasa hijrah ke dunia dakwah salaf. Ketika Nabi ditanya tadi, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat dari neraka itu ya Rasulullah? Perhatikan jawaban baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan yang dijamin selamat dari api neraka itu adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja, siapa saja yang mengikuti apa-apa yang aku dan para sahabatku sekarang ini di atasnya,
Ini kaidah yang menjawab pertanyaan di judul kajian tematik kita pada siang hari ini. Siapakah salafi? Ini jawabannya. Jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Atau dalam beberapa riwayat tidak ada tambahan al-yawma, langsung ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya sekarang ini. Subhanallah, subhanallah. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas salafi itu bukan ormas, tidak ada kartu anggota, tidak ada pimpinan pusat, tidak ada ketua, apa istilahnya? Korwil, korcab, kor apa lagi? Kar? Itulah ya. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau mau dicari siapa pimpinannya, maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemimpin yang lain. Barakallahu fikum. Ini teman-teman. Dan tadi kita mendapatkan kaidah. Kita mendapatkan kaidah yang luar biasa bahwa salafi itu adalah kaidahnya ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya sekarang ini. Jadi siapa saja dia, warna kulitnya apa? Merahkah, putihkah, atau hitamkah, coklatkah, hijaukah? Barangkali ada orang berwarna hijau. Apapun bahasanya, bahasa Sunda, Betawi, Minang, Jawa, bahasa Arab, Inggris, apalagi Urdu, ya, dan seterusnya. Siapapun dia, orang mana dia, sukunya apa, kalau dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan ajaran-ajaran para sahabatnya murni, tanpa dia kurang-kurangi, tanpa dia tambah-tambahi, murni dia ikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia salafi. Dia salafi. Siapapun dia yang menjadi ustaz, siapapun teman-teman yang menjadi murid dia para ustaz, apapun nama komunitasnya, apapun nama media dakwahnya, apapun nama yayasannya, apapun nama websitenya, selama mengikuti pemahaman dan warisan agama dari Rasulullah dan para sahabatnya, mereka adalah salafi. Jadi salah kalau ada orang menjadikan barometer seseorang salafi atau bukan salafi, ditanya ngajinya ke ustaz siapa, ngajinya di masjid mana, ikut yayasan apa, dengerin radio mana, nonton televisi apa. Bukan itu pertanyaannya. Kalau mau menguji atau mencari tahu seseorang salafi atau bukan, seseorang itu ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul bid'ah, pertanyaannya adalah siapa yang engkau ikuti. Kalau jawabannya aku mengikuti segala ajaran Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya secara murni tanpa dikurangi dan ditambah-tambahi, maka dialah salafi. Mau dia lulusan Mesir kah, Saudi Arabia kah, Yaman kah, Yordan kah, atau mungkin hanya lulusan pondok-pondok di Indonesia, kalau kaidahnya prinsipnya seperti ini, maka dia salafi. Tapi kalau dia menjawab saya mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya sesuai akal logika saya, sesuai perasaan hati saya, sesuai hawa nafsu saya, jelas itu ahlul bid'ah. Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi saya kadang otak-atik sedikit. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Berarti dia ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Na'udzubillah. Jadi jelas ya teman-teman, salafi adalah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam semua bidang dan lini kehidupan tanpa terkecuali. Jangankan sholat dan puasa, jangankan sedekah dan mencari nafkah, tidurnya saja seorang salafi akan berusaha mengikuti cara tidurnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Contoh misalkan, ketika dia memulai tidur, dia sudah bersih,
sudah wudu, ya, sudah baca zikir, baca-bacaan sebelum tidur, bahkan apa itu spray kasurnya juga sudah dikebut, ya, sudah dibersihkan, itu sunnah, dikebut dulu. Kemudian ketika sudah membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, masih hafal jamaah doa mau tidur? Masih hafal? Cuman kadang kita lupa penempatan. Iya. Bismika Allahumma amutu wa ahya dibaca pas duduk di masjid. Pas duduk di majlis ilmu, ya walhasil ngantuk dia. Hafal sih, cuman kadang salah penempatan. Ada ikhwah begitu naik mobil atau naik motor, bukannya bismillah tawakkaltu ala Allah, tapi bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya ngantuk ya di atas mobil, ngantuk di atas motor. Masya Allah. Jadi jangan salah penempatan. Nah setelah baca bismika Allahumma amutu wa ahya, dimulai tidur dengan posisi apa? Berbaring, bertumpu ke tubuh sebelah kanan. Telapak tangan kanan kita ditempelkan ke pipi kanan. Kan seperti itu. Adapun setelah kita merem, setelah kita ngorok, yaitu bebas ya. Mau berubah posisi, berubah arah, gak masalah. Karena kita gak tahu kan. Gak tahu. Yang penting start mulai awal tidurnya seperti itu. Berbaring ke sebelah kanan. Bayangkan. Tidur pun kita ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita akan buang air, masuk toilet kaki kiri dulu. Kita berusaha untuk tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Kecuali jika ada tembok yang menghalangi, enggak masalah itu. Sampai buang air pun kita ikut ajaran Rasulullah. Itulah yang disebut dengan salafi. Hidupnya 24 jam sehari semalam, hidupnya setiap waktu dia berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Maka sebenarnya enak kita menjadi salafi itu. Enggak harus pusing-pusing mikirin ini besok lusa kira-kira kita bikin ibadah apa lagi? Enggak harus pusing-pusing mikirin. Perayaan ini udah, perayaan itu udah. Kira-kira enaknya di bulan ini bikin perayaan apa lagi ya? Enggak harus pusing-pusing kita, muter otak enggak harus. Tinggal kita baca apa pelajaran dari Rasulullah dan para sahabatnya, kita fahami, kita amalkan. Kata anak-anak zaman sekarang, Islam yang murni itu simple, tinggal copy paste sambil kita minum kopi. Iya, copy paste maksudnya belajar sambil minum kopi. Saya lihat teman-teman ada yang punya kopi tuh, tapi enggak sampai ke meja sini, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan sabotase. Insya Allah. Kita husnudzan. Ya. Walaupun realitanya tidak sampai ke sini. Ya enggak apa-apa. Kita diuji untuk bersabar. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Sampai mana? Sampai kopi jadinya. Masya Allah. Ya. Sampai tadi. Kita ini harus betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam semua bidang lini kehidupan tanpa terkecuali. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, kaffah, universal, jami'. Jangan dibeda-bedakan. Jangan sampai mengatakan akidah saya Ahlussunnah wal Jamaah, Muslim Salafi, tetapi fikih saya fulan, ya. Muamalah saya fulan. Ini apa maksudnya gitu? Enggak jelas. Islam ini tidak warna-warni. Islam ini satu warna, putih ya putih sudah. Ya. Dan warna putih ini, kebenaran ini hanya akan ada jika kita mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jadi ingat, menjadi salafi itu bukan hanya sekadar ngaku-ngaku saya salafi, saya murid ustaz salafi, atau saya ustaz salafi. Tidak hanya pengakuan nama, tetapi harus dibuktikan dengan keyakinan, dengan ucapan, dan juga perbuatan. Percuma kalau kita penampilannya salafi, tetapi muamalahnya tidak salafi.
Percuma kalau kita penampilannya salafi, tetapi cara berpikir menghadapi pemerintah tidak salafi. Percuma ya, jenggot kita, peci kita, jubah kita salafi, cadar kita salafi, tetapi dalam urusan lisan tidak salafi. Percuma. Kan masih banyak kalau di Bandung sana masih banyak orang-orang yang sudah ngaji jenggotan, cadaran, tapi lisannya seperti tidak ngaji. Senangnya ghibah ya, menyebutkan aib orang lain, namimah ya, mengadu domba, membentur-benturkan kaum muslimin, tuhmah, buhtan, nuduh sana sini, kadzib, dusta. Di Bandung sana banyak yang sudah ngaji tetapi lisannya tidak ngaji. Penampilannya salafi, ngaku hijrah ke salafi tetapi lisannya tidak salafi. Insyaallah kalau di Tangerang sini enggak ada. Mungkin. Enggak ada insyaallah ya. Insyaallah enggak ada. Meureun, cik orang Sunda mah meureun. Yang enggak tahu juga ya. Kalau ada segera taubat. Jadikan salafi penampilan kita, akidah kita, keyakinan kita, tutur bahasa kita, perbuatan sikap kita, ibadah kita harus menjadi seorang salafi, muamalah kita, akhlak kita juga harus menjadi seorang salafi. Masih panjang sebetulnya pembahasan apakah salafi itu, namun sudah terjawab secara singkat dan ringkas. Mudah-mudahan para jamaah bisa memahami dengan seksama, dengan benar. Kita akhiri dengan penyebutan beberapa kalam atau ucapan dari ulama kita bahwa penamaan salafi ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi ini sudah ada dari sejak dulu, bahkan disepakati oleh para ulama kita, ulama terdahulu. Yang pertama, hendak kami sebutkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Berarti hidup di abad pertama dan kedua Hijriah. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, disebutkan dalam Al-Amru Bittiba' oleh As-Suyuti rahimahullah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah, وَأَعْرِفُ حَقَّ السَّلَفِ الَّذِينَ اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْأَخْذِ بِفَضَائِلِهِمْ. Dan aku mengakui hak para salaf. Hak siapa? Para salaf. Ini kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dan aku mengakui hak para salaf yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menerima atau mengambil keutamaan-keutamaan mereka. Wa amsik amma syajara bainahum saghirahu wa kabirahu. Dan aku menahan diri dari perkara yang mereka perselisihkan, yang kecil ataupun yang besar. Subhanallah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku mengakui hak para salaf. Maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi Imam Syafi'i menggunakan istilah salaf. Aku mengakui keutamaan dan hak-hak para salaf, yakni para sahabat Nabi, karena mereka sudah menemani Rasulullah. Mereka juga disebutkan oleh Rasulullah memiliki banyak keutamaan, dan aku diam, aku menahan diri tentang perkara-perkara yang menjadi perselisihan di antara para sahabat. Karena memang ahlus sunnah wal jamaah muslimin salafiyin tidak perlu membicarakan perselisihan para sahabat radhiyallahu anhu. Karena mereka sudah dijamin dengan surga oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Syafi'i menggunakan istilah salaf. Jadi kalau ada yang anti dengan istilah salaf atau salafi, silakan kritik terlebih dahulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, kita ingin menukilkan ucapan Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar Abu Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala, seorang ahli tafsir terkemuka, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa amma qawluhu ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy falin-nasi fi hadha al-maqam maqalatun katsiratun jiddan laisa hadha mawdi' basatuha aw mawdi'u basthiha wa innama yuslaku fi hadha al-maqam madhhab as-salaf as-salih.
Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang firman Allah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ya di atas langit sana. Tentang ayat ini kata Ibnu Katsir, maka orang-orang dalam masalah ini mempunyai pendapat yang sangat banyak berbeda-beda. Dan ini bukanlah tempat untuk menjabarkannya, bukan di sini ya, tempat untuk menjabarkannya secara detail. Dan pendapat inilah, maksudnya Allah beristiwa, yakni tinggi dan menetap di atas arsy-Nya sana, pendapat inilah yang ditempuh oleh madhabnya as-salafus salih, para pendahulu yang saleh. As-salafus salih ini digunakan oleh Ibnu Katsir ya kalimat ini. Siapa mereka disebutkan? Siapa itu as-salafus salih atau madhab as-salafus salih? Malik wal-Auza'i wal-Thawri wal-Lais wal-Syafi'i wa-Ahmad wa-Ishaq dan seterusnya. Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Layth bin Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, sama saja. Ishaq bin Rahuyah bisa dibaca Rahuyah atau Rahawai, sama saja. Dan imam-imam kaum muslimin lainnya, min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan, dari imam-imam kaum muslimin yang dahulu ataupun sekarang. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til, di mana mereka semua para madhab as-salafus salih itu, ulama Islam tadi, mereka meyakini Allah beristiwa di atas arsy-Nya tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana, 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 tanpa tashbih, tanpa menyamakan atau menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluknya, dan juga tanpa ta'til, tanpa menghilangkan makna yang sesungguhnya, tanpa menolak makna yang sesungguhnya. Yang kita ambil tadi, Imam Ibnu Katsir menggunakan istilah apa? As-salafus salih. Kalau ada yang geli atau apa istilahnya, gak suka gitu mendengar istilah salaf atau salafi, kalau mau mengkritik silakan terlebih dahulu kritik Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terakhir, salah satu ulama di madhab Syafi'i juga, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan dinukil dari Al-Majmu', kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wahtajja Asy-Syafi'i rahimahullah bima rawa Amr bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kariha ay yadahina fi 'azmi fir li'annahu maytah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar memakruhkan seseorang memakai minyak yang terbuat dari azmi fil, yakni tulang gajah. Tulang gajah. Kenapa? Alasannya kata Ibnu Umar, karena tulang gajah itu termasuk bangkai. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, was-salafu was-salaf was-salaf yutliquna al-karahata wa yuriduna biha at-tahrim, dan para salaf memberikan istilah dengan makruh, sedangkan maksud mereka makruh di sini adalah tahrim, pengharaman. Imam An-Nawawi, ulama madhab Syafi'i, menggunakan istilah salaf. Kalau ada yang gerah dengan istilah salaf atau salafi, silakan terlebih dahulu kritik Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih banyak ya teman-teman ucapan dari para ulama terdahulu, bukan ulama di masa kini ya. Kalau kita mau membuka ulama terdahulu, bahkan generasi, bahkan di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi yang setelah mereka, mereka sudah menggunakan istilah salaf dan salafi. Yang intinya salafi adalah seseorang yang ingin beragama Islam dengan agama Islam yang murni. Seseorang yang betul-betul ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Murni, tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah
tambahi. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Masya Allah, ini pertanyaan satu halaman kertas buku tulis penuh semua. Ana serasa sedang ujian akhir semester. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini fenomena wanita bercadar adalah sesuatu yang tidak asing. Banyak pula hampir semua orang bila keluar rumah memakai masker. Bedakan masker dengan cadar, jemaah. Dari namanya pun sudah beda, masker ya masker, cadar ya cadar. Masker semua bisa menggunakan, unisex, ya kan? Laki perempuan bisa pakai masker. Kalau cadar, ada ikhwan pakai cadar? Hah? Ada di sini. Jangan sampai ada. Kalau ada, giring saja ke Kapolsek atau ke kepolisian terdekat. Bedakan cadar dengan masker. Sampai-sampai sholat pun mereka bercadar atau memakai masker. Bagaimana hukumnya Ustaz bagi wanita ketika sholat bercadar memakai masker? Masya Allah. Padahal kan singkat gitu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum sholat pakai cadar atau masker? Masya Allah. Ini ngerjain Ustaznya ini. Ya, hukum menutup wajah ketika sholat itu sama dengan menutup wajah ketika ihram. Hukum asalnya tidak boleh. Ada larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya tidak boleh. Makanya wanita muslimah yang sedang ihram umrah atau haji, mereka tidak boleh memakai cadar. Namun tetap harus menutup wajahnya dari yang bukan mahram. Dengan cara apa? Memakai penutup selain cadar. Seperti purdah. Kain yang langsung di pakaikan di atas kepala, menjulur langsung ke bawah, ke bagian tubuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jazakumullah khairan. Ikhwan, mana ini Pinang? Tangerang? Baik-baik ya? Masya Allah. Ana tadi cuma bercanda. Ana cuma bercanda. Tapi sampai juga kopi ke meja ini. Jazakumullah khairan. Kapan-kapan Ana bercanda ngomongin mobil aja. Insya Allah. Sampai mana tadi? Ah, jadi menutup muka, menutup wajah, hukum asalnya tidak boleh bagi yang ihram atau sholat. Laki-laki ataupun perempuan, termasuk menutup dua telapak tangan, hukum asalnya tidak boleh. Jadi kalau ada wanita muslimah sholat, dia harus membuka cadarnya dan harus membuka sarung tangannya, termasuk masker harus dibuka, dengan catatan di tempat yang aman tidak ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram yang melihatnya. Namun ketika dia melakukan ihram ya, manasik umrah atau manasik haji di tempat yang di situ banyak ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, dia sholat di masjid yang terbuka ya, bukan di rumahnya sendiri, dia terancam dengan pandangan-pandangan mata laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini masuk ke keadaan darurat atau darurah yang kemudian membolehkan dia untuk tetap memakai cadar dan maskernya kalau niatnya untuk menghindar dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu keadaan yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Asalnya terlarang salat pakai penutup wajah, tapi karena darurat mengamankan diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram sehingga boleh memakai penutup wajah, cadar kah atau masker kah. Sama seperti laki-laki, hukum asalnya tidak boleh sholat memakai masker karena masker menutup wajah. Tetapi karena darurat, khawatir penyebaran virus COVID-19, khawatir menularkan atau ditulari, ini darurat, maka ketika itu memakai masker diperbolehkan. Faham sampai di sini? Maka nanti ya para muslimah, barakallahu fiik, kalau pulang ke rumah atau sholat di tempat yang tertutup, aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, silakan buka cadarnya.
buka ya penutup wajahnya, buka sarung tangannya. Begitupun kita para ikhwah, ketika nanti kata pemerintah sudah zona hijau, sudah berakhir penyebaran virus COVID-19, sudah selesai, kita merdeka kita dari jajahan virus COVID-19, maka mau tidak mau masker harus kita lepas, karena hukum asalnya tidak boleh menutup wajah ketika sholat. Bisa difaham ya? Barakallahu fikum. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam itu penuh dengan kemudahan. Islam itu mudah ya. Pertanyaannya kok panjang-panjang ikhwan? Ana serasa sedang ujian di ma'had ini. Masya Allah. Apakah benar maulid Nabi itu melalui Syekh Duk Bahruddin yang menyebarkan salawat-salawat Nabi? Allahu a'lam siapa Syekh Duk Bahruddin. Tetapi yang para ulama sebutkan, awal mula munculnya perayaan maulid Nabi itu dari kalangan orang-orang Syiah, dari kalangan Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini orang-orang Syiah, bahkan disusupi oleh Yahudi ya, dan itu diakui oleh orang-orang Syiah sendiri, diakui oleh ulama-ulama atau pendeta-pendeta Syiah sendiri. Masya Allah, kok gak habis-habis jamaah. Jadi bukan berasal dari As-Salafus Salih, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bahkan semua istri Nabi radhiyallahu anhum, tidak ada yang pernah merayakan maulid Nabi. Kalau ada yang beralasan, tapi kan kita cinta Nabi Muhammad. Apakah yakin cinta Anda mengalahkan cinta Abu Bakar kepada Rasulullah? Apakah Anda yakin cinta Anda mengalahkan cintanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang mengalahkan cinta Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabatnya kepada Rasulullah, tidak ada. Dan kalau Anda cinta kepada Rasulullah, bukti terbesarnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku kata Rasulullah, ikuti ajaranku kata Rasulullah. Ayo buktikan dengan kita benar-benar mengenal ajaran Rasulullah dan mengamalkannya. Itulah bukti terbesar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bila kita masuk masjid untuk mengikuti kajian tetapi langsung duduk mengikuti kajian tanpa terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat? Masya Allah, ini pertanyaan dari seorang penuntut ilmu yang cerdas. Pertanyaan serupa pernah disampaikan kepada para ulama kita seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan para ulama lainnya, yang kebanyakan para ulama menjawab dengan perincian. Kalau antum masuk ke majelis ilmu di masjid, Masya Allah, ini kayaknya nyuruh anak gak kesini lagi. Insya Allah ini perdana dan terakhir. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita masuk masjid, ada majelis ilmu, apakah kita sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat atau langsung duduk ikut bermajlis ilmu, mengambil faidah ilmu? Di sini dirinci kata para ulama. Kita sejenak memperhatikan yang dibahas oleh ustaz kita, oleh guru kita, itu ilmu yang sudah pernah kita pelajari atau belum. Kalau belum pernah kita pelajari, langsung duduk belajar tanpa sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ilmu lebih utama, lebih berharga, lebih afdal daripada sholat sunat, daripada ibadah sunat yang manapun. Sampai sini faham? Taib. Tetapi kalau kita perhatikan, oh ini pernah ana bahas kayaknya, pernah ana lewati pembahasan ini bersama ustaz ini juga bahkan. Artinya sudah pernah belajar apa yang sedang dibahas. Maka silakan tinggalkan dulu majelis ilmu, salat sunat dulu tahiyatul masjid, setelah itu baru bergabung di majelis ilmu. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Jadi antum mendapatkan faidah ya dari sana sini, mendapatkan manfaat dari sana sini insyaallah. Ustaz mohon ceritakan perjalanan ustaz menuntut ilmu untuk
memacu semangat kami. Ini harus satu pertemuan ini, daurah khusus ya nanti ya insyaallah. Bagaimana mensikapi pasangan yang membuat futur dalam menuntut ilmu? Masya Allah. Sabar. Dan antum jangan terwarnai, tetapi antum harus mewarnai dia. Warnai dia dengan semangat. Warnai dia dengan semangat. Kalau dia futur, ya pasangan antum futur dalam menuntut ilmu, antum lebih semangat lagi. Semakin dia malas, antum semakin semangat. Termasuk dalam berdoa. Doakan terus hidayah baginya. Dan ini anak banyak mendapatkan laporan. Ustaz, istri saya sekarang futur. Ustaz, suami saya sekarang futur. Bahkan gak mau ke masjid. Na'udzubillah. Padahal dulu sangat semangat, sangat bergairah untuk mengejar ilmu. Tetapi sekarang berbeda. Jawabannya, antum harus mewarnai. Jangan terwarnai. Ya, antum jangan kalah. Kenapa dia bisa istiqomah dalam kefuturannya, kemalasannya? Kok antum gak bisa istiqomah dalam semangat antum? Ya, pak kuat-kuat ya lah cik orang Bandung mah. Barakallahu fikum. Dan tentunya sabar dan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa. Dan kalau bisa ada pihak yang menasihatinya. Kalau antum sebagai pasangan, anti sebagai pasangan tidak mempan, tidak bisa memberikan nasihat, cari pihak ketiga yang bisa menasehatinya. Ya, insyaallah ini banyak berhasil dicari pihak ketiga. Dan kita bantu doa semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang sedang futur dalam thalabul ilmi. Allahumma amin. Apakah menjadi salafi termasuk ke dalam iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Lalu bagaimana dengan yang tidak menjadi salafi? Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya untuk ustaz dan keluarga. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Iradah syar'iyah, segala sesuatu yang Allah cintai bisa terjadi, bisa tidak. Iradah kauniyah, sesuatu yang sudah terjadi atau pasti terjadi, baik itu diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menjadi salafi, muslim salafi, tergantung ya, dia ini sudah menjadi atau belum. Kalau sudah menjadi, berarti di situ ada iradah kauniyah karena sudah terjadi, dan juga ada iradah syar'iyah karena itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita semua mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam. Kita tahu tauhid, kita tahu sunnah Nabi. Ini semua karena pertolongan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah dan kehendak Allah Azza wa Jalla, maka di sini hikmahnya perbanyak doa untuk kita minta hidayah Allah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali kita ulang-ulang sehari semalam minimalnya, resapi, renungi, hayati, tadaburi. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma baca dengan lisan, tetapi fahami, renungkan. Kita sedang minta hidayah kepada Allah di situ. Kita pun minta keistiqomahan. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara doa yang paling sering Rasulullah ucapkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Minta kekokohan, minta keistiqomahan di atas kebenaran. Barakallahu fiikum. Lalu bagaimana dengan yang tidak menjadi salafi? Tergantung orangnya. Kalau dia sudah dikasih hidayah tetapi menolak, maka azab menunggu dia. Ya, maka azab menunggu dia. Banyak ayat dan banyak hadis yang menyebutkan, siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah, siapa yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, maka akan diberi kesesatan dan azab yang pedih. Di antaranya ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah Muhammad padahal sudah jelas hidayah petunjuk ilmu baginya, kata Allah, kami akan membiarkan dia lebih tersesat, leluasa dalam kesesatan, dan akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla meminta hidayah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kita bahkan manusia setakwa apapun, selama masih bernafas menghirup oksigen, masih hidup,
dia masih butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum dia mati, tidak ada yang menjamin dia istiqamah. Setakwa apapun dia, sesoleh apapun dia, selama masih hidup, dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak minta doa hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah boleh memerintah jin untuk melakukan ini dan itu dengan dalil Nabi Sulaiman pernah melakukannya? Justru kalau berdalil dengan perbuatan Nabi Sulaiman, kita tidak boleh memerintah jin ini dan itu. Kalau berdalil dengan Nabi Sulaiman, justru tidak boleh memerintah jin begini dan begitu. Ingat ketika Rasulullah SAW di suatu malam pernah menangkap kalau jin itu apa? Seekor atau sebiji atau apa? Ana bingung ya. Seorang mungkin ya, katakan seorang. Tapi bukan orang ya. Sejin-jin gitu. Ketika Rasulullah menangkap sesosok jin di masjid Nabi, itu Rasulullah ikat di salah satu tiang masjid. Kemudian beliau berinisiatif atau punya niatan, besok subuh aku akan perlihatkan jin ini kepada para sahabatku. Belum sampai subuh, Nabi teringat doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah meminta kekuasaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainnya. Nabi Muhammad di sini ingin memuliakan dan menghormati Nabi Sulaiman, tidak ingin melangkahi, tidak ingin lancang kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya mengurungkan niatnya, dilepaskan jin itu. Nabi bisa merangkulnya, artinya jin itu lebih kecil daripada kita. Dibiarkan pergi jin itu, dilepaskan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya, semalam aku menangkap jin begini, 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 tetapi aku teringat permintaan atau doa Nabi Sulaiman kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya, maka aku lepaskan jin itu. Justru kalau pakai dalil Nabi Sulaiman, tidak boleh kita memerintah jin, karena itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman ya alaihi salatu wassalam. Afan Ustaz, ahsanallahu ilaikum, izin bertanya. Naam, jazakumullah khairan wa iyyakum, ahsanallahu ilaikum. Seorang ustaz dulu belajar salaf atau manhaj salaf, namun kini aktif berkumpul dengan jamaah sufi. Ada apa gerangan dengannya ustaz? Beliau tidak jahil. Tanyanya ke beliau. Kalau antum nanya ke ana, ya ana bingung ya. Karena bukan ana yang kemudian berkumpul dengan ustaz-ustaz sufi atau orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Jadi jawabannya apa? Antum bingung, ana juga bingung ya. Tanya ke orangnya, barakallahu fikum. Dua kemungkinan, kalau tidak jahil, kata dia tidak jahil, berarti mengikuti hawa nafsu. Itu. Banyak kok, jangankan sekelas ustaz, selevel profesor, doktor, ulama di Timur Tengah, banyak yang berjatuhan. Banyak yang berjatuhan. Tidak satu dua, banyak, banyak. Ya. Dan ini mungkin perlu nanti dibahas ya. Fulan ya, dia tersesat padahal dulunya dia sangat sangat berjasa dalam menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah. Itu banyak jemaah. Di sini pelajarannya, jangan pernah merasa aman dari gangguan setan. Setan akan terus merongrong kita untuk menyesatkan kita. Selama kita masih hidup, setan tidak akan membiarkan kita di jalur yang benar. Setan tidak akan pernah membiarkan kita di atas kebaikan dan kebenaran, enggak bakal. Artinya kita harus terus berjuang untuk istiqamah, minta kepada Allah, dan terus kita berkumpul bersama orang-orang yang istiqamah. Barakallahu fikum. Apa bedanya salafi dengan wahabi? Syukran, afwan. Kalau salafi diawali dengan huruf S, kalau wahabi diawali dengan huruf W, itu bedanya. Pertama. Kedua, ya, salafi sudah ada sejak dulu dan ada dalilnya, ada pendahulunya. Sedangkan wahabi tidak ada pendahulunya, tidak ada dalilnya. Beda salafi dengan wahabi. Wahabi ini ada wahabi yang real, ada wahabi yang mitos. Salafi dan wahabi, kalau wahabi yang real, ya wahabi yang real, pengikut Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum, yang punya pemikiran khawarij ya, di abad-abad ketiga atau keempat Hijriah, mereka kalau kita gambarkan di zaman sekarang seperti ISIS. Wahabi itu seperti ISIS.
menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta benda kaum muslimin, ya, gampang mengkafirkan, seperti itu. Itu pengikutnya Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Karena pemimpinnya Abdul Wahhab namanya, maka disebut Wahhabi. Ada Wahhabi yang mitos, hanya boneka gitu, hantu dibikin-bikin hanya untuk menuduh dan menjauhkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Dibikin oleh orang-orang Syiah, dibikin oleh orang-orang penjajah, ya, seperti penjajah Inggris dan seterusnya. Mereka menuduhkan kepada Salafi yang betul-betul memegang Islam secara murni, dituduh Wahhabi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Jadi bedakan, ya, ada Wahhabi yang real, ada Wahhabi yang mitos, dan dua-duanya itu bukanlah Salafi. Jadi Salafi dan Wahhabi sangat berbeda. Termasuk antum ini, kalau sudah berpenampilan Salafi, sudah berpemahaman Salafi, sudah ngaji di majlis Salafi, ketika ada orang menuduh atau melemparkan kalimat, sekarang antum atau anda sudah menjadi Wahhabi, ya. Kita jangan diam saja, kita jangan cengenges-cengengesan, gitu. Kadang ada ikhwan disebut Wahhabi, diam aja, senyum-senyum gitu, ya. Harusnya langsung membantah, bukan, saya bukan Wahhabi. Lah, tapi kok begini penampilannya? Ya, penampilan saya seperti ini karena saya Salafi. Hah, apa Salafi? Apa Salafi beda dengan Wahhabi? Mau tahu jawabannya? Ayo ikut ngaji. Ya, gitu aja. Jadi antum ngajak ngaji, ya. Jadi jangan ridho disebut Wahhabi. Salafi dengan Wahhabi sangat berbeda. Kita ikut ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk menjadi Salafi. Masuk asar belum? Hah? Baik. Bagaimana jika belajar Al-Quran pada guru yang bermanhaj bukan sunnah, di mana terdapat ada hal yang tidak sesuai sunnah, misal mengucapkan Sadaqallahul Azim, mohon nasihatnya, barakallahu fi. Cari ustaz yang bermanhaj sunnah dalam mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah di tahun 2021 ini, 1443 Hijriah ini, banyak bermunculan ustaz-ustaz yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, bahasa Arab, ilmu alat, yang mereka ikut manhaj salaf, ikut as-salafus salih, banyak. Ya, ganti dengan guru yang bermanhaj salaf atau ikut dakwah sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah kita belajar tajwid Quran, hafalan Quran, atau bahasa Arab, ilmu alat kepada guru yang bukan seorang ahlus sunnah salafi. Tetapi kalau dikhawatirkan kita terbawa arus syubhat-syubhatnya, maka kita harus menghindar. Masalahnya, kita ini baru ngaji. Kita enggak bisa membedakan mana syubhat, mana ilmu. Kita enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana sunnah, mana yang bid'ah. Kita masih dangkal ilmunya. Kita baru tahu Sadaqallahul Azim saja. Selebihnya kita bingung, enggak tahu. Maka untuk mengamankan diri kita, cari ustaz yang mengikuti manhaj metodologi salaf di dalam beragama. Saya yakin banyak kok. Hampir di semua kota ada sekarang pengajar Quran, pengajar bahasa Arab yang bermanhaj salaf atau sunnah. Barakallahu fikum. Lebih baik kita terlambat menghafal Quran daripada kita hafal Quran tetapi penuh dengan syubhat dalam pemahaman agama. Na'udzubillah. Tapi ini jangan dijadikan dalil, ya. Oh, kalau gitu ustaz, ya udah, ana enggak usah menghafal Quran. Bukan, maksudnya cari guru yang pemahamannya benar agar kita pun bisa belajar Quran. Tetangga ada majlis ta'lim yang selalu ada acara yasinannya, ada acara maulidnya. Apakah berdosa bila kita ikut sumbang dana tapi enggak ikut merayakan? Jika antum tahu antum sumbang dana untuk acara-acara perayaan yang tidak syar'i tadi, antum ikut menanam saham benih dosa. Ya, antum ikut berdosa di situ. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan tolong-menolong untuk dosa dan pelanggaran syariat atau permusuhan. Kalau sudah tahu ini uang akan digunakan untuk perayaan acara yang tidak syar'i, maka jangan kita menyumbang walaupun 1.000 rupiah, 500 rupiah, jangan.
daripada kita menyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk acara yang tidak syar'i mendatangkan dosa, lebih baik kita nyumbang 1 miliar untuk acara yang syar'i. Faham? Kok ketawanya telat? Jadi jangan ya. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita ini dilema. Kalau kita enggak nyumbang, kita disebut sombong, disebut teroris, disebut wahabi tadi, disebut macam-macam tuduhan. Bukan berarti kita tidak berakhlak baik kepada mereka. Cari momen kita bisa berakhlak baik kepada mereka, tetapi bukan momen untuk mendukung perayaan mereka dalam acara-acara yang salah. Misalkan, kita tiap pekan ngasih, tiap bulan ngasih. Begitu nanti ada perayaan-perayaan yang tidak syar'i, kita menolak pun enak. Mereka akan faham. Dan mereka sudah menjudge kita orang baik karena tiap pekan, tiap bulan kita ngasih sedekah, ngasih sumbangan secara umum untuk operasional kebaikan. Tapi ini mah 1 tahun full nggak ada ya, ngasih sumbangan untuk gotong royong kebersihan rukun warga nggak ada, untuk ngecor jalan umum nggak ada, untuk apa acara-acara yang sifatnya sosial dan itu halal kita nggak ada ikut-ikutan di situ, nggak ada ikut andil. Begitu ada acara dangdutan diminta sumbangan kita nolak, ya semakin dicap kita, wah ini sombong lah, teroris lah, macam-macam. Terkadang yang salah kita jemaah, bukan mereka. Tapi coba kita baik sepanjang tahun, ketika menolak salah satu yang tidak ada dalam kamus muslim kita, maka mereka pasti akan memahami. Intinya kan mereka tidak menjudge kita sebagai orang yang sombong atau salah. Barakallahu fikum. Jadi perbaiki ya, cara kita bermuamalah dengan masyarakat luas. Ana mau tanya, ada orang yang menyatakan bahwa amalan yang diperbuat Bilal, yaitu solat syukrul wudu atau solat taharah ya, itu bid'ah karena Rasulullah tidak mencontohkannya. Tapi di sisi lain Rasulullah menyatakan bahwa terompah sandal Bilal terdapat di surga. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, wa jazakumullahu khairan. Ini artinya dia tidak faham apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu salaf, apa itu salafi. Ingat, sunnah itu adalah segala apa yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, qaulan atau perbuatan, fi'lan atau persetujuan, pengiyahan, takriran. Ini semua namanya sunnah Nabi. Ketika Bilal dijamin sandalnya sudah ada di surga oleh Rasulullah, kemudian ditanya, Bilal, apa yang engkau lakukan dari amalan-amalan utama yang engkau dengannya bisa mendahuliku masuk surga? Bilal mengatakan, saya setiap sudah bersuci melakukan sholat sunat 2 rakaat, syukrul wudu atau sholat toharah, tidak hanya wudu ya, mandi besar juga sama, bisa sholat sunat setelah mandi besar 2 rakaat. Kemudian Rasulullah tidak melarangnya, artinya Rasulullah mengiyakan, takrir, menetapkan, menyetujui. Tadi kita sebutkan, setelah ucapan Rasul, setelah perbuatan Rasul, ada persetujuan Rasul, takrir, hadis takriri, sunnah takririyah. Di sini bila disetujui tidak oleh Rasulullah, disetujui, berarti itu sunnah Rasulullah bukan? Sunnah Rasulullah. Andai itu bid'ah, andai itu salah, pasti Nabi sudah melarang. Karena enggak mungkin Nabi diam dari kemungkaran. Barakallahu fikum. Kemudian jawaban yang kedua, kan kita salafi ini, muslim salafi ini mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Nabi memberikan pesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian memegang teguh sunnah ajaranku dan sunnah ajaran para sahabatku yang mereka diberi petunjuk oleh Allah setelahku. Jadi ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Bilal ini sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi. Katakanlah Rasulullah tidak mengajarkan secara langsung sholat sunnah toharoh tadi, setelah bersuci tadi, tetapi Bilal melakukannya dan tidak dilarang oleh Rasulullah, berarti ada sunnah dari para sahabat Nabi. Dan itu kita ikuti.
Jadi sunnah yang kita ikuti adalah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Tadi hadis yang kita baca, ma ana alaihi wa ashabi. Salafi itu adalah yang mengikuti segala ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Taib, ini terlalu panjang ya pertanyaannya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah memberkahi majlis kita dan memberkahi ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.